Ribut di ruangan ini aja. Gak ada ilmunya. Ada Pak Dani, ada Pak Dani. Selamat menikmati di dalam neraka ya. Mereka dia ngomong begitu Pak Bombom karena patokannya mereka kan bilang kunci surga ada di tangan 24 25. Ya. Orang diskusi itu pakai dalil. Percuma kita tunjukkan dalil. Dari jawaban dia aja udah enggak nyambung. Misalnya nyambung. Saya pegang kunci, artinya apa? Saya yang menentukan. Ya, surga itu, ya kan? Saya yang memegang kuasa, empunya kerajaan surga tuh Yesus dan Kristus. Dia yang empunya, masa dia enggak di surga? Bodoh. Ya, kalau versi itu kan kita begitu, tapi kalau versi mereka nggak ada si 25, sisanya itu nggak ada yang masuk. Kasih Padani aja yang tanya kita, kasih Padani tanya kita aja, kita mau jawab dia sekarang hari ini. Ayo Padani, silakan tanya, apa aja mau ditanya. Pak Bombom, shalom. Asal jangan, jangan tanya tentang teroris ya. Halo. Ya. Ya. Menjawab si Bajai tadi. Ya, mengenai mana buktinya Tuhan Yesus di surga. Saya ambil satu ayat, boleh ya? Pak Bombom, tolong bukakan Lukas 23 ayat 39, Pak. Saya akan bacakan dan seterusnya, Pak. Percuma, Pak Ciner. Tidak apa-apa, Pak. Dia kan sudah keluar. Jadi, buat penginjilan ini bagus. Ya, ini buat penginjilan, Pak. Jadi bahwa memang Yesus bagus. Itu mengatakan... memang dia ada di surga ya. Ini Lukas 23 ayat 39. Saya akan bacakan sampai 43 nanti ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, menghujat Yesus maksudnya nih ya. Yes. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya. Maksudnya yang sebelah lagi ya. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, ayat 42-nya Pak, tolong. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu." Jadi dia tidak mengatakan, "Bapa mengatakan kepadaku bahwa kamu akan begini." Tidak, dia berkata langsung, "Aku berkata kepadamu." Berfirman langsung namanya itu. Iya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Aku di sini Yesus ya. Di dalam Firdaus. Firdaus. Amin. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan seseorang itu masuk surga atau tidak. Yes. Ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu di surga. Begitu. Jadi untuk menjawab, silakan Pak Lobo. Sekalian menjawab itu, Yesus mengatakan dia dirinya itu adalah Tuhan. Kalau kita cerdas baca ayat ini, tidak mungkin
Nabi biasa bisa menjamin orang masuk surga? Tidak mungkin. Kecuali dia datang dari surga dan dia Tuhan itu sendiri. Jadi dan yang muslim pemilik, ini ya, silakan Pak. Dia pemilik surga itu, Pak. Amin. Sama seperti amin. Begini Pak Lobo. Kita mempersilahkan ya. Orang masuk ke rumah. Enggak mungkin kalau rumah itu bukan kita punya atau bukan kita yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Ya. Silakan, putus ya. Halo? Silakan Pak. Iya, ya nggak mungkin Pak Lobo kalau misalnya kita bukan kita yang punya rumah, tetapi kita mempersilahkan orang masuk ke dalam rumah kita, nggak mungkin Pak. Setuju. Tuhan Yesus di ayat di perikop itu menyampaikan bahwa penjahat yang di sebelah kanannya itu akan bersama-sama dengan dia di dalam Firdaus pada hari itu juga. Nggak nunggu besok, yes. Nggak nunggu kapan-kapan, yeah. Pada hari itu juga kok. Betul. Itulah bukti bahwa dia itu adalah Tuhan. Silakan Pak Lubuk, yeah. Tambah Pak. Ya. Jadi gaya bahasanya Tuhan Yesus itu berbeda dengan nabi-nabi biasa. Kalau nabi-nabi biasa itu mereka berkata, maka berfirmanlah Tuhan. Betul kan ya? Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak begitu. Ya gaya bahasanya lain. Aku berkata kepadamu hari ini juga. Berarti aku berfirman sebenarnya kepadamu hari ini juga. Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi gaya bahasa Tuhan Yesus itu yang tidak bisa dimengerti oleh orang seberang karena standarnya mereka memakai Yesus itu manusia. Itu kuncinya Pak. Mereka terkungkung, terikat di Yesus manusia itu. Kalau Allah datang 100% sebagai Tuhan, bumi ini hancur. Itu mereka. Yang kedua mereka bilang bahwa Tuhan tidak bisa sama dengan ciptaannya. Memang Tuhan tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Tapi kalau dia mau samakan dirinya dengan ciptaannya, siapa yang bisa larang? Saya tanya. Dia makhluk yang tertinggi, yang terhebat, tidak ada yang menandingi dia lagi. Dia bisa berubah dirinya jadi apa saja. Itu hak dia, nggak bisa kita larang. Kalau Tuhan kita bisa atur-atur, dia bukan Tuhan lagi, Pak. Kalau Tuhan kita bisa masukkan dalam otak kita semua 100%, lalu kita bisa ceritakan 100%, dia seperfect mungkin, dia bukan Tuhan lagi, Pak. Justru itu kerahasiaan Tuhan tuh yang manusia tidak bisa 100% tahu siapa dia sebenarnya. Dia hanya menceritakan dan ayat-ayat dia memberitahu ini namaku, ini begini. Tapi 100% kita mau tahu sebenar-benarnya, nggak mungkin itu rahasia Tuhan. Nanti kita ketemu di sorga, kita tanya dia. Begitu Pak, kalau dari saya seperti itu aja. Jadi yang membuat muslim tidak mengerti itu adalah ke Yesus jadi manusia itu mereka tidak mengerti dan tidak bisa menerimanya dia sebagai manusia. Masa Tuhan bisa jadi manusia? Bayangkan. Terkunci mereka di situ, Pak. Hanya dengan ayat mereka yang mengatakan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Dengan ciptaan apapun juga tidak bisa disamakan. Tapi kalau Tuhan mau samakan diri dia dengan siapapun, dia maha mampu, terlalu mampu untuk melakukan itu. Tidak bisa kita batasi kuasa Tuhan. Inilah cara Tuhan, inilah keunikan. Ya, yang Tuhan yang kita sembah. Ya, tidak mudah begitu saja orang bisa mengerti. Harus benar-benar berdoa, minta hikmat Tuhan supaya mengerti kenapa Tuhan mau datang sebagai manusia, kenapa dia mau tebus dosa manusia, kok dia berhak, dia bisa ampuni aja dosa manusia. Bukan cara begitu kan? Kita mesti ikutin dulu kejadian satu itu, sampai selesai di kitab Wahyu, baru kita bisa tahu kenapa Tuhan datang ke dunia ini. Bukan baca satu ayat, lalu bertanya-tanya kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini. Tapi satu ayat doang yang dibaca. Ibaratnya gini Pak Bachiller, orang membaca satu berita, dia baru baca dua kalimat, tiga kalimat, dia sudah kasih tahu orang lain, ini begini, salah semua pasti kan. Lu mesti baca dari awal sampai akhir, baru bisa ambil satu kesimpulan. Begitupun Alkitab, kamu baca dari kitab pas kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22, sampai selesai. Nah, itu pun kalau kamu tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, kamu belum dapat semua isinya yang benar. Karena Alkitab itu ada yang kamu bisa terjemahkan secara letterlek, tapi ada yang banyak itu alegoris, banyak itu perumpamaan. Itu harus benar-benar dicerna. Seperti Tuhan Yesus katakan, ya, waktu dia pergi ke pohon ara, tidak berbuah. Lalu dia mengutuk. Orang seberang bilang, masa dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, dia tahu dong.
pohon itu bukan musimnya berbuah. Kenapa dia mesti kutuk itu pohon? Ya, kalian tidak mengerti apa maksudnya itu. Maksud Tuhan dia berbicara kepada murid-muridnya. Ini ibaratnya kalau kamu tidak berbuah dalam hidupmu, kamu tidak menghasilkan buah dalam hidupmu, kamu akan seperti pohon ara ini, kering, layu, dan mati, dan akan dicampakkan dengan dalam api. Itu ayat firman itu maksudnya di situ. Tapi orang seberang mengkonotasinya, mengambil kesimpulan, kenapa Tuhan Yesus tidak tahu itu, bahwa pohon itu tidak berbuah. Kalau dia Tuhan, dia tahu. Oh, dia sangat tahu. Kamu aja yang nggak tahu. Ya, makanya jangan ambil ayat Alkitab itu seenak perutnya diterjemahkan sebegitu aja. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kita harus benar-benar cerna. Apa maksud Tuhan berkata seperti ini? Itu, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kita bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Amin. Silakan. Oke. Silakan Opung. Saya tambahin sedikit King Davin ya, mengenai pohon ara ya. Ini saya tadi tebangin semua pohon ara di sini ya, karena tidak ada matahari datang ke rumah. Jadi sebenarnya pohon ara itu ada sih bagusnya ya, untuk ngambil minyaknya. Tapi sebenarnya pohon ara itu tidak ada, walaupun rumput juga tidak mungkin tumbuh di bawahnya ya. Karena pohon ara itu memberi asid. Asid itu apa ya? Zat asamnya itu tinggi sekali. Jadi segala sesuatunya itu di bawahnya itu bermatian semua. Enggak ada yang bisa tumbuh ya. Itu sebabnya dikasih itu perumpamaan tentang pohon ara. Saya rasa ya, menurut pendapat saya, karena saya lihat pohon ara di mana-mana itu, saya hanya bisa dapat jamur ya. Kalau saya pergi ke gunung, saya hanya bisa mendapatkan jamur. Itu pun jamurnya tidak begitu enak, tapi bisa dimakan ya. Jadi ya, rumput-rumputnya itu udah gak ada itu di bawah pohon ara itu. Oke. Pak Uta Barat, ya. Fotoin dong pohon aranya, kirim ke kita. Aduh, ya, kalau sempat, kalau sempat. Ya, kalau sempat, Pak. Ada satu lagi yang saya biarkan, karena yang lainnya itu ya ampun. Waktu kami pindah kemari itu, rumah itu tertutup ya, enggak ada matahari itu. Ya. Jadi ditebangin semua, kami tebang. Badai. Badai. Sebentar ya teman-teman ya. Badai. Lu kalau nonton, kasih komen dong, bilang ya saya lagi nonton ya. Oke, saya kasih lihat ayatnya ya. Pertama, saya kasih kamu memahami dulu supaya kamu paham dan orang-orang di rumah lihat ya. Ini kata Yesus ya, badai. Nah. Ini badai ya. Yesus berkata begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kalian kan bilang Yesus manusia, nah itu sudah. Ya, Yesus anak manusia. Dia berkata, tidak seorang pun naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Berarti Yesus turun dari surga. Ya, oke, kita lanjut. Sebentar, nanti kamu lihat siapa yang saksi. Ya. Kita lihat dulu, Yohanes 6:41. Badai, kalau tidak badai, badai pasti berlalu. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, tentang Yesus. Karena ia telah mengatakan, Yesus yang mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Baca ke 40 dia, kata mereka, benarkah ia ini Yesus, anak Yusuf dan ibu, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Nah, jadi, Dul, baca lagi ya, ayat 41 sampai Yohanes 50. Nih, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Maksudnya bukan mati, mati rohani ya. Ya, badai ya. Nah, sekarang kamu tanya, Yesus naik ke surga enggak? Sebelumnya pegang kunci. Kamu kan bilang kunci seret. Kamu enggak bisa tunjukkan kunci seret.
Sedangkan kunci serepnya, enggak ada kunci serepnya. Kalau ada kunci serep, pas itu di ayat kamu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayo, siapa yang pegang kunci sorga? Kita ini yang pegang kunci serep, bukan kamu, Dul. Yesus yang pegang kunci, kita ini yang pegang kunci serep. Gimana sih? Aduh, kita yang dikasih. Kita yang pegang kunci serepnya, bukan kamu. Ini ayatnya loh, kita yang pegang kunci serep ya, Dul ya. Nih, kisah para rasul satu nih, Dul. Yesus terangkat ke surga. Nih, Dul. Nah, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, yang berkata ini siapa? Adalah malaikat. Ketika mereka sedang meratap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, yaitu malaikat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke sorga. Yesus terangkat ke sorga. Mana ayo? Amin. Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Siapa saksinya, Dul? Nih saksinya. Duh, Abdul ini parah sih. Ini ayat 6. Nih kau lihat yang bersaksi berapa orang ini. Saya sudah ia menampakkan diri kepada lebih 500 orang. 500 saudara sekaligus. 500, Dul. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai zamannya Paulus tahun 45 Masehi. Beberapa di antaranya telah meninggal. Ayo. Hai, Abdul. Kunci serep kita yang pegang ya. Jadi sorry lah ya. Asep Suryana yang pegang kunci serep. Satu, udah dapat. Udah dibaptis. Asep ya. Asep, kumaha damang Asep. Eh, baiknya Asep. Asep, kumaha damang. Ya. Atur. Baik. Ya, Asep sudah dipegang kunci serep ya, Asep ya. Udah dibaptis, puji Tuhan. Udah, ayana mau haleluya. Ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Dahsyat. Asep, ya. Mana emang kasih tahu sama si Anu ya. Itu. Anu biasanya ribut-ribut. Nah, baturan namanya itu. Nah, katanya kan kumaha. Siapa? Cuma sekali-sekali dikasih pengertian. Tuh, Anu. Dari Jawa Barat. Tuh, otaknya belekuk siap. beleguk. Iya beleguk sih, oi. Iya benar. Dengar, ini bahasa botol. Botol mah. Botol. Kumaha itu pendapat? Kumaha itu pendapat Asep? Coba kasih pengertian buat si Anu. Silakan sampai Asep percaya Tuhan Yesus. Kenapa sih? Singkat aja sebelum kesaksian di dia. Jadi saya sampai bisa percaya Tuhan Yesus, saya pun tidak mengerti. Tapi jaman ya saya, kudus, ya. Ya saya jamahan Roh Kudus. Hanya itu yang ya. Membuat saya cinta Yesus sampai sekarang. Padani masuk Padani. Kenapa Padani keluar ya? Lempar ya, kena jin. Jin Gua Hira. Ya, Asep silakan, oh Padani ada ya. Padani ada. Nanti biar Padani tanya sama Asep ya. Nanti sekalian lanjutin ya kesaktian ya. Kenapa sampai Asep percaya Tuhan Yesus? Asep dulu orangnya gimana? Yang singkat-singkat aja sampai Asep. Saya kenapa percaya Tuhan Yesus? Karena saya dipilih sama Tuhan Yesus untuk mencintainya. Saya tidak mengerti, saya tidak. Ya, saya tidak tahu, tapi hati saya selalu mengingatnya, selalu rindu sama Tuhan Yesus. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Kalau untuk menjabarkan kenapa, saya pun tidak mengerti. Makanya sampai sekarang saya selalu untuk pengen tahu sampai detik ini saya pengen tahu, pengen selalu mencari, tapi keyakinan ini saya tidak bisa tahu jawabannya. Yang jelas saya taunya Tuhan Yesus, aku cinta Tuhan Yesus, saya percaya, hanya itu saja ada di dalam hati saya. Oh, berarti Pak Asep tadi dari Islam ya? Ya teman saya dari Muslim. Ya.
Oh, dari ini kecil ya, Pak? Dari kecil temenan. Muslim. Ya, dari kecil muslim, orang tua oh. saya 100% muslim. Semuanya ya. Muslim. Berarti saya Bapak, baru masuk Pak Asep berarti masuk Kristen ya. Kenal-kenal Tuhan Yesus di tahun berapa? Baru-baru. Baru ini, baru sementara kalau saya untuk tahu apa bukan tahu ya, untuk mengenal Yesus secara garis besar karena saya kan banyak teman juga orang-orang Kristen termasuk sahabat saya ini Pak Bombom nih. Ya. Pak Bombom ini teman saya dari berapa tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu lah. Fotonya Pak Lobo, yeah. Ini fotonya Lobo. Yeah. Ini masih muda. Oh iya, iya. Wow, luar kayak biasa ganteng ya. Wow, dahsyat ya. Iya, iya. Foto yeah. foto hampir ini 30 tahun lalu. Waduh, betul-betul hebat, luar biasa. Berarti Pak Asep ya, ini ya, kan ya. Belum lama jadi enggak, belum lama jadi belum lama jadi Kristen ya. Ya Pak Asep ya, belum lama. Baru mungkin baru sekitar 4 bulan ini. Apa yang ya, membuat bulan. Pak Asep terpanah sama Tuhan Yesus? Artinya yang membuat saya, gitu. Ya, yang membuat saya terpanah sama Tuhan Yesus adalah karena apa ya? Saya menjabarkannya sangat sulit karena saya ini kalau mau di saya kalau mau kesaksian ya. Satu jam sebelum saya dibaptis untuk saya pindah agama pun saya tidak mengerti. Tapi tiba-tiba saya sangat ya dibaptis dan waktu itu yang membaptis saya Franky Sihombing. Saya berapa kali masuk diajak sama teman untuk mengikuti ini untuk mengikuti atekisasi. Gereja, ya apa, ya lah kayak gitulah. Akhirnya ternyata di situ saya selalu nyaman dan saya selalu kangen dan saya selalu apa pengen ada di situ dan pengen mencari dia, pengen tahu tentang dia. Sampai saya akhirnya sampai detik ini saya selalu mencari dan selalu ikutin khotbah-khotbahnya di gereja. Prekisi Hombing. Oh, berarti artinya Bapak haus dan lapar akan firman Tuhan begitu ya? Iya. Iya, betul. Ya, saya ngerti. Iya. Jadi Bapak selalu ingin saja beribadah, ingin saja mencari Tuhan, ingin saja bergaul dengan dia, begitu kan Pak ya? Iya, iya. Jujur saja gitu. Sekarang itu saya lagi cinta-cintanya sama Tuhan Yesus dan saya selalu berdoa di mana di setiap pergumulan tolong jangan lepaskan rasa rindu saya, rasa cinta saya untuk Tuhan Yesus setiap saat. Itu yang saya selalu dan saya tidak mengerti tentang hal itu. Saya saya terberkati itu dengan lagu-lagu, dengan lagu. Jadi awalnya gini, ada satu lagu yang membuat saya sangat tersentuh dengan lagu itu adalah lagunya Franky Sihombing. Dan saya terberkati dengan lagu-lagunya dia yang selalu menginspirasi bahwa tentang Tuhan Yesus dan saya mencarinya. Sebetulnya mungkin kalau orang yang tidak tahu, orang yang tidak percaya mungkin simple dan sangat sangat sederhana pergumulan saya dengan Yesus itu. Tapi buat saya luar biasa. Tapi itu luar biasa buat saya. Saya pun tidak tahu, Amen. Tidak mengerti. Yes. Asep, bahkan Asep ya. Cerita pada waktu bulan 3, bulan 4 ya kata Asep telepon saya. Ya, saya tiba-tiba telepon dengan Daud, komunikasi. Terus saya akhirnya saya bercerita tentang apa? Tentang saya bahwa Daud, kok saya tiba-tiba begini ya? Kok saya haus akan tentang berita tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Terus Daud bilang begini ya, Bom-Bom bilang begini. Ya udah, coba kamu pelajari, kamu ikutin kata hati kamu. Bila kamu sekarang masih gamang, boleh kok kamu memarah, maksudnya kamu untuk tidak percaya siapapun, Daud bilang begitu. Pak Bombom bilang begitu sama saya. Pak Bombom bilang, ya udah jalanin apa yang kamu
rasa saat ini. Akhirnya saya menjalaninya dan minta petunjuk. Waktu itu minta diberkatilah sama Pak Bom-Bom. Dan satu bulan kemudiannya saya dibaptis. Wow, luar biasa. Dahsyat. Berarti gini, Pak. Bapak itu dijamah Roh Kudus. Kalau orang nggak dijamah Roh Kudus, Pak, nggak mungkin orang bisa mencintai Tuhan dengan luar biasa seperti itu. Itu pekerjaan Roh Kudus, Pak. Itu dan, yang harus kita cari, Pak. Ya, silakan, ya. Pak. Dan saya yang sangat tidak mengerti, saya setiap saya sekarang ikut ibadah, ikut saya berapa kali ikut worship, menyanyi, begitu dahsyatnya saya menghafal lagu dan begitu dahsyatnya saya meneteskan air mata sehingga saya kadang-kadang malu sendiri sama sebelah kanan kiri, kok kayak lebay lah ya air mata keluar, tapi sumpah itu dari hati. Sumpah itu dari hati. Betul. Sampai saya selalu menyeka air mataku diam-diam karena saya malu. Serasa teriris-iris kalau aku menyanyi aku tentang kebesaran Tuhan Yesus. Selalu teriris-iris dan saya selalu bergelora gitu. Saya tidak mengerti itu. Ya, itu luar biasa, Pak. Saya juga ngalami itu, Pak. Artinya gini, ketika kita beribadah dengan sungguh, artinya mencari Tuhan dengan sungguh, lalu setiap pujian penyembahan itu kita meresapi dalam hati kita dan kita imani, itu dengan tanpa terasa, Pak, air mata kita menetes. Itu kita nggak bisa bendung, Pak. Nggak bisa kita gak bendung. Nggak bisa. Bisa, Pak. Kadang-kadang kita malu sendiri. Dipikir malu, orang kita ini malu. Cengeng banget ya. Kok orang ini sudah... Bukan masalah cengeng, mungkin aku lebih lebay ini orang baru masuk Kristen tapi kok segitunya gitu kan, aku masih perasaan seperti ini. Tapi sumpah ini tidak bisa saya ini kan, karena memang itu dari hati. Dari hati. Betul, Pak. Betul, luar biasa, Pak. Iya, Pak. Asep. Saya juga kemarin silakan Pak Bungo. Asep tahu berdua karena Islam nggak, masih ingat? Tahu. Nanti kalau ditanya Pak Dani, coba sebetulnya Pak Dani mau tanya ya, Pak Dani ini Muslim, ya Asep ya? Dikirain tipu, mana mah bohong sama na orang, ya Asep ya? Ini Pak Dani ini Muslim, dia mau tanya. Oke, Asep. Boleh. Selamat malam Pak Dani. Pak Dani. Selamat sore Pak Bom-Bom, bisa didengar nggak suaranya? Bisa. Halo. Pak Dani, ini Asep, ini sahabat saya ya. Ini kami kuliah dulu di STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, tahun 1992. Ya, kami berdua ini adalah teman kuliah. Cita-cita kami nggak ada, cita-cita kami menjadi hamba Tuhan nggak ada. Tapi kami mengambil titel sama-sama sekolah di hukum ya, kita sama-sama berdua. Nah, ya itulah dipanggil Tuhan ya. Sekolahnya lain langsung tidak jadi orang ini, tapi kami bukan di meja hijau. Sekarang di meja mimbar. Kalau si Asep sekarang bukan di meja mimbar, jadi di bawah. Jadi murid saya sekarang. Jadi Bapak Rohani sekarang. Amin. Dia juga kaget, saya jadi abad tua, dia juga kaget ini si Asep ya. Berapa puluh tahun kita berpisah. Oke, silakan Pak Dani, silakan tanya. Silakan Pak Dani. Ya saya sih nggak perlu ditanya apa, cuman saya hanya begini. Ya. Halo, bisa didengar? Suara saya bisa didengar? Bisa. Halo, bisa, siap. Halo. Ya, bisa, halo, benar, Pak Dani. Dengar, mantap bersih. Banget. Bersih, mantap Pak Dani. Lanjut Pak Dani. Cuman sinyal saya kurang bagus, saya mendengarnya agak putus-putus. Bagus Pak. Kami dengar Pak. Bagus suaranya Pak. Halo. Ya halo. Halo. Sinyal saya ini agak putus-putus. Bagus Pak, di sini nggak putus-putus Pak, lancar Pak. Jelas Pak. Ya. Kalau Pak Dani mau potong rambut. Iya, oke, terima kasih ya. Jadi kita di sini kan ngobrol ataupun diskusi. Intinya kita diskusi itu kan pertama kali syaratnya kan. Ya.
Pak Dani. Aduh, kedengarannya putus-putus. Pak Dani bicara aja. Pak Dani. Halo, halo. Pak Dani bicara aja jelas kok. Jadi kalau diskusi itu kan paling minimal kita itu sebagai orang akademisi yang pernah. Memang putus-putus jelas, kan? Memang putus-putus, Pak. Apa jadi, Pak Dani keluar ya, sebagai, dulu baru masuk ulang? Ya, saya kan sudah jadi mantan ya. Ya, kita sudah jadi. Oh, iya. Silakan Pak Dani. Putus-putus Bang Dani. Halo, halo. Putus, ya, putus-putus ini. Putus. Iya. Sudah, sudah. Dia keluar dulu baru masuk lagi kali. Ya. Ya, kita lanjut ya. Lagi ke Pak Asep, Pak Asep. Ya, jadi sekarang Pak Asep sekarang wah ini Pak Dani masuk. Ya, Pak Dani lanjut. Ya. Pak Dani. Dani. Mic-nya. Memang jaringannya kurang bagus kan. Kurang bagus kali jaringannya. Pak Dani mic-nya. Pak Dani mic-nya. Pak Dani. Halo, suaranya putus-putus ini sinyal saya barangkali apakah sinyal saya yang kurang. Halo. Sudah dengar Pak, kami dengar Bapak. Kami sudah dengar Pak Dani. Lumayan, tapi mungkin Bang Dani yang terima kita yang kurang baik kali Pak Bom. Risipnya kurang baik. Pak Dani bicara aja. Pak Dani bicara aja. Putus-putus kali ya Pak ya. Dia nggak mungkin dia kurang dengar suara kita Pak Bom, jadi dia nggak nyaman. Halo, tes, Pak Dani. Pak Dani. Keluar lagi. Asep. Yap. Nanti kalau ayo silahkan. Nanti kalau Asep ditanya sama teman-teman, apa yang perlu dijawab, jawab. Kalau tidak, nggak perlu jawab, merasa Asep nggak enak, nggak usah jawab, Asep ya. Iya, siap. Baca ayatnya nggak usah semua Pak. Oke Pak Dani. Pak Dani. Cuaca kurang banget. Halo halo. Sana hujan ya Pak. Sudah bisa kita dengar Pak Dani. Di dekat di Pak tempat Pak saya lokasi sih tidak, cuman ya. Ya oke, okay. Yang namanya diskusi sekali lagi syaratnya itu sebagai orang akademisi otomatis memiliki pemikiran ataupun positive thinking. Kita harus berpikiran positif dulu, baru kita berdiskusi. Itu secara akademisi, walaupun saya adalah mantan akademisi ya kan. Maka tujuan kita berdiskusi itu adalah untuk mencari ilmu dan pengetahuan dan wawasan. Itu aja. Bagi saya siapapun memiliki keyakinan yang berbeda harus kita hargai siapapun, karena yang namanya Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu kan tergantung keimanannya masing-masing. Kita bisa mengetahui kebenaran yang hakiki apabila kita sudah di alam kubur, baru kita akan tahu mana Tuhan Sang Pencipta alam semesta dan mana yang bukan pencipta alam semesta. Kita tahunya di sana. Itu yang pertama, itu sudah pasti ya kan. Nah untuk mengetahui Tuhan itu, kita sebagai manusia, sebagai manusia yang berpikir, maka supaya tidak terlambat tadi, maka kita renungkan apakah aturan itu dari Tuhan atau aturan-aturan itu dari manusia. Kalau aturannya dari manusia, otomatis itu bukan dari Sang Pencipta alam semesta. Kan begitu simpelnya. Simpel sekali kalau kita orang akademisi untuk menentukan suatu analogi-analogi ilmiah yang dapat dicerna oleh akal pikiran untuk menentukan dari Tuhan dan dari manusia.
Baik. Itu aja barangkali. Betul itu Pak. Terima kasih. Betul Pak, setuju. Setuju betul. Banget Pak Dani. Pak Dani, saya boleh tanya Pak. Kemarin itu saya pernah dengar Bapak ada perbincangan di roomnya Pak Bom-Bom ini. Pada saat Isra Miraj, kalau nggak salah Bapak mengatakan bahwa Allah itu berbicara langsung dengan Muhammad. Tapi di balik tabir ya Pak, kalau nggak salah ya Pak. Pak Dani juga benar mengatakan ada ayat yang dikasih oleh Allah itu Pak kepada Muhammad. Betul ya Pak? Yang Bapak ucapkan pada saat sholat itu Pak. Betul ya Pak? Benar sekali. Pak, ayat itu ada nggak di Quran Pak? Benar dan betul. Di mana ayatnya Pak di Quran? Tidak, Pak? Disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi. Iya, maksud saya ucapan kita, Allah itu sekali lagi, kepada. Sebentar Pak. Saya mau tanya, ucapan Allah itu pada saat Isra Mi'raj dari Barik Tabir itu ada nggak dituliskan di Quran Pak? QS berapa Pak? Tidak ada. Kenapa tidak ada, Pak? Itu kan langsung. Tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Nah, kenapa, Pak? Pertanyaannya kan begitu, Pak. Itu kan langsung dari Allah kepada Muhammad, Pak. Harusnya dimasukkan dong dalam ayat Al-Quran, Pak. Kenapa tidak dimasukkan dalam Quran, Pak? Itu kan langsung ya, Pak. Tidak melalui perantaraan Jibril. Jibril kan ikut juga ke langit ketujuh, ke langit mana itu. Kan Jibril yang ngetokkan pintu itu, Pak. Kalau kita baca dari hadisnya, Pak. Halo. Iya, yang saya tanyakan, Pak. Selama ini kan yang kita tahu bahwa Quran itu adalah perkataan Allah, kan begitu ya, Pak? Yang disampaikan melalui Jibril, kan begitu? Berarti ada perantaraan. Nah, di hadis wahyu, dikatakan bahwa wahyu. Sebentar, Pak. Wahyu Allah. Iya, wahyu Allah. Nah sekarang kan pada saat Isra Mi'raj itu Muhammad kan ketemu langsung dengan Allah Pak, walaupun berbicara dari Barik Tabir kan begitu Pak. Kenapa ayat itu tidak masuk dalam Quran Pak? Karena Allah tidak memerintahkan untuk memasukkannya ke dalam Al-Quran, maka hadis itu dikatakan hadis qudsi. Jadi setiap wahyu Allah yang tidak apa, dimasukkan ke dalam Al-Quran namanya hadis qudsi. Terima kasih. Qudsi itu apa Pak? Hadis qudsi itu maksudnya apa? Hadis qudsi adalah wahyu Allah. Sekali lagi ya, wahyu Allah tetapi tidak dicantumkan ke dalam Al-Quran. Itulah yang namanya hadis qudsi. Terima kasih. Pak, seharusnya begini Pak. Bapak tadi mengatakan kalau kita harus berpikir secara logika. Sekarang Bapak-Bapak percaya bahwa Quran itu adalah wahyu Allah, kan begitu Pak? Yang diturunkan melalui perantaraan Jibril. Perantaraan loh Pak. Nah, pada saat proses Isra Mi'raj itu sendiri, Jibril juga mendampingi Muhammad Pak. Berarti kan ada tiga-tiganya Pak. Ada Jibril, ada Muhammad, ada Allah. Iya kan? Pertanyaannya, gitu Pak, kenapa ucapan atau wahyu Allah yang disampaikan langsung kepada Muhammad dari Balik Tabir itu tidak dimasukkan dalam Quran? Itu menjadi pertanyaan besar kalau Bapak berbicara logika seharusnya. Gitu Pak. Kenapa? Kan itu jadi pertanyaan, Pak. Itu langsung disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad. Walaupun kata Bapak itu dari Balik Tabir dan ada Jibril juga yang mendampingi Muhammad di situ. Tetapi pertanyaannya, kenapa barang itu, ayat itu tidak masuk ke dalam Quran? Itu pertanyaan besar Pak, seharusnya kalau Bapak mau berbicara. Dikarenakan Allah tidak memerintahkan. Iya. Sekarang begini Pak, Bapak mengatakan Allah tidak memerintahkan, tetapi pada setiap Bapak sholat, tidak memerintahkan Bapak. Untuk. Iya, oke. Okay. Sekarang begini Pak. Quran. Oke, siap. Bapak mengatakan tidak diperintahkan untuk ditulis ke dalam Quran.
Tetapi setiap sholat, Bapak selalu mengucapkan ayat itu. Siapa yang suruh? Silakan Pak, kita berbicara logika. Iya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan di setiap tahayat akhir dan tahayat awal. Iya, secara logika Pak, kalau sang pencipta alam semesta ini sudah berbicara dengan Nabi Anda, tidak melalui perantara lagi, yang perantara aja ditulis Pak. Kononlah yang tidak melalui perantara tidak ditulis. Masa ia lebih penting dalam hal mengawini anak angkat daripada ayat itu, Pak? Karena dalam hal kenapa lebih penting ayat sekali lagi di dalam Islam boleh, apabila sebentar Pak. Di dalam Islam apabila penting, tidak ada nah, Allah sekali lagi di ya, dalam Islam ya, apabila di dalam Islam apabila tidak ada yang diperintahkan oleh Allah, kami dan Rasulullah tidak mungkin untuk mengada-ada. Terima kasih. Iya, kenapa lebih penting Pak ayat boleh mengawini istri anak angkat daripada ayat itu? Sementara ayat itu setiap hari Bapak bacakan dalam sholat Bapak 5 kali sehari loh Pak. Kenapa lebih penting ayat yang boleh mengawini istri anak angkat daripada ayat itu Pak? Secara logika aja kita berpikir. Bapak tadi mengajak kita berbicara secara logika gitu loh Pak. Karena Al-Ahzab 37 mengatakan boleh mengawini bekas istri anak angkat apabila perselisihan di antara mereka telah diselesaikan. Itu lebih pentingkah daripada ayat yang Bapak bacakan setiap sholat itu Pak? Anda salah membaca ayat Al-Qur'an tersebut. Mohon maaf. Mohon diralat. Bukan, kan Bapak yang kemarin mengatakan bahwa dengan Al-Ahzab 37 itu, maka anak angkat itu bukan seperti anak kandung lagi dan boleh mengawini istri anak angkat apabila mereka telah selesai dalam hal perselisihan atau perceraian. Nah, apakah lebih penting ayat itu daripada ayat yang setiap hari Bapak bacakan pada sholat Bapak? Itu pertanyaannya, Pak. Tidak. Mohon maaf, tidak ada dikatakan perselisihan. Yang ada adalah perceraian. Iya, mohon perceraian maaf. Perceraian lah. Nggak, kita nggak usah ke sana, Pak. Kan ini ayat yang Bapak katakan kemarin, kan Bapak dengan bangganya mengatakan dalam bahasa Arab itu, bahwa setiap sholat Bapak mengucapkan ayat yang disampaikan Allah SWT kepada Muhammad pada saat Isra Miraj. Itu yang saya tangkap, Pak. Kenapa ayat itu tidak muncul di Quran? Itu loh, Pak. Padahal ayat itu penting sekali gitu Pak. Dikarenakan Allah tidak memerintahkan, apalagi sang pencipta alam semesta tidak memerintahkan kepada rasulnya untuk menulis ke dalam Al-Quran. Apakah kita akan mengada-ada? Berarti lebih penting ayat perceraian itu daripada ayat ini, kan gitu Pak. Karena di Quran itu kan yang paling penting-penting Pak yang dituliskan, kan begitu Pak. Itu urusan Allah. Kami bukan bisa menganalogikan. Siap. Nah, Allah nggak bisa. Siap. Silakan yang lainnya. Saya sudah selesai. Ya, saya netizen akan apa namanya ya? Coba para netizen, para penonton channel ini merewind Anda punya pikiran lah. Tadi kita berbicara secara logika itu. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya ke Bang Dani ya, sebentar ya. Sebentar. Oke, terima kasih. Bang Dani, saya bertanya karena saya tidak tahu Bang Dani ya, atau bukan menguji Bang Dani. Halo Bang Dani, selamat sore. Mana saya paham dengan Pak. Selamat sore Pak Mudokai. Saya paham dengan Pak Mudokai. Jadi begini Bang Dani, saya kan sering mendengar nih bahwa Isra Mi'raj itu ada yang berpendapat itu mimpi, ya. Artinya bukan di alam nyata. Nah, ada juga yang bilang alam nyata gitu kan? Gitu. Kalau pandangan Bang Dani bagaimana? Saya mengatakan itu nyata karena ada ayatnya. Asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu dan seterusnya. Itu ayat Al-Qur'an yang Allah berikan keterangan. Jadi itu sudah pasti mutlak namanya. Terima kasih. Oke.
Oke, terima kasih. Kita yang pertama, yang kedua, kan begini Bang Dani, selama ini kan selama maksudnya pewahyuan ya, selalu lewat Jibril gitu ya. Nah, kenapa perintah sholat itu juga tidak diperintahkan langsung ke Jibril sehingga bisa masuk ke seperti Pak Cil, pertanyaan Pak Ciler tadi kan? Maksudnya kenapa harus sampai berangkat begitu ya ke sana? Tidak Jibril memberitahu ini loh sholatnya lima waktu ya yang harus dijalankan sebagai umat muslim gitu ya. Nah sehingga itu tidak tercatat di Al-Quran melainkan tercatat di hadis gitu. Apakah logikanya kira-kira gimana Bang Dani? Karena itu merupakan perintah sholat yang mendasar untuk umat Islam yang beriman kepada Rasulnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, okay. Ya, jadi agak spesial gitu ya. Untuk khusus untuk umat Muslim. Ya, spesial sekali untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makasih. Oke, terima kasih jawabannya. Silakan lanjut yang lain. Terima kasih. Saya mau tanya Pak Dani. Pak Dani, itu keledai apa kuda yang dipakai Nabi Muhammad terbang ke surga itu? Pak Dani, itu yang dipakai Nabi Muhammad terbang ke surga itu keledai apa kuda apa-apa? Halo, saya bisa nangkap walaupun tidak begitu mendengar dengan jelas. Cuman ada noise itu. Jelas gak, Pak? Maaf, ada noise. Pak Lobo punya mic. Berisik. Udah. Oke, saya jawab. Bagus ya. Jelas ya pertanyaan saya Pak Dani? Jelas. Silakan Pak Dani. Silakan. Pertama sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengendarai burak. Burak artinya kilat. Dia binatang apa itu Pak? Binatang apa? Yang namanya kilat tidak berbentuk binatang, Pak. Oh, bagaimana kilat dikatakan binatang? Asal katanya barkun, barkun itu kilat. Oh, iya, barkun. Jadi selama ini barkun itu burak. Oh, berarti menggunakan kilat. Tor itu loh, tor kamu tahu? Iya, tepat sekali, exactly. Berarti gini Pak Dani, kalau kilat itu kan tegangan tinggi Pak, itu alamiah kan terjadi alam itu petir gitu loh. Itu apa Muhammad nggak angus Pak? Bukan exactly itu apa Pak? Exactly. Kena petir. Ada noise itu dari suara perempuan siapa yang marah-marah itu? Enggak, dia cuma bercanda Pak. Pak Dani dia bercanda aja. Kan aku tanya Pak Dani tapi Pak Dani tidak raya. Pak Dani. Mimpi ya surat Al-Isra ayat 60 ya dikatakan itu mimpi sesuai dengan hadis dan sesuai dengan sirah Nabawiyah. Oh berarti itu tadi kilat ya? Oke yang kedua Al-Quran. Ya sebelum pindah ke temannya. Ya udah Pak Dani, sebelum pindah ke tempat lain, saya satu lagi. Waktu Muhammad mau berangkat ke sorga, itu kan dia dioperasi sama Jibril, dikeluarin semua isi perutnya itu. Itu maksudnya untuk apa, Pak? Enggak ada, Pak. Hadis yang original, maksudnya hadis yang sahih, yang mutawatir tidak ada menjelaskan itu. Karena banyak hadis yang datangnya dari cerita-cerita Israiliyat. Oh begitu, ya sudah. Gak apa-apa, Pak Dani sudah menjawab, saya terima apa adanya. Silakan teman-teman yang lain. Sekali lagi, banyak hadis yang berasal dari orang-orang. Kalau
Pak Dani, saya mau tanya, Pak. Tanya, Pak. Tadi Bapak katakan bahwa ayat itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk ditulis. Sekarang ada enggak, Pak? Misalnya gini. Wahai Jibril, perintahkanlah Muhammad untuk menuliskannya. Begitu, Pak. Ada enggak, Pak, di Quran seperti itu bunyi, Pak? Supaya ayat-ayat itu memang harus ditulis dalam Quran gitu, Pak. Ada enggak, Pak? Ada. Di mana, Pak? QS berapa, Pak? Saya bukakan, Pak. Al-Alaq, surat pertama. Al-Alaq itu surat pertama ayat berapa, Pak? Bunyi bahasa Indonesia itu surat 96. Tapi surat pertama. Pertama kali turun di Gua Hira waktu Muhammad mendapatkan mimpi. Oh, 96 ya Bu Sofi ya. Sebentar saya bukakan dulu ya Pak Dani ya. Pak Dani yang baik hati dan tidak sombong. 9. Oh, Al-Alaq itu segumpal darah loh Pak, arti ayatnya nih. Segumpal darah, Al-Alaq. Bacakan ayat yang keempat, ketiga atau keempat. Ketiga. Atau kelima. Ketiga. Empat, lima itu lah. Empat, lima. Tiga, empat, lima lah Pak ya. Tiga. Oke, sebentar saya share screen dulu ya Pak Dani ya. Sebentar, sabar ya Bapak. Yes, silakan. Orang sabar subur katanya Pak. Semoga Bapak punya keturunan lebih banyak gitu. Silakan Pak Umbom. Amin, amin. Share screen saya Pak. Pak Bombom, bisa bantu share screen saya Pak? Sebentar Pak. Oke, ayat 3-nya Pak, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Ayat keempat yang mengajar manusia dengan pena. Dulu sudah ada pena ya Pak. Ayat kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksudnya gimana Pak? Maksud saya kan tadi Bapak mengatakan bahwa di Quran itu tidak akan ditulis kalau tidak ada diperintahkan oleh Allah. Kan begitu Pak. Yang saya tanyakan, apakah ada perintah kepada Muhammad? Ya. Tulislah ini, tulislah ini, tulislah ini. Secara khusus gitu loh Pak. Salah, ayatnya itu ada, merupakan perintah untuk menulis. Pena itu untuk menulis. Dulu sudah ada pena. Sekali Pak. Lagi, pena itu untuk menulis. Oh iya, enggak maksud saya Pak. Kan Bapak tadi mengatakan, saya bertanya kepada Pak Dani. Kenapa ayat yang disampaikan Allah itu kepada Muhammad pada saat, yang pada saat di langit ketujuh tidak dituliskan? Bapak mengatakan karena tidak ada perintah dari Allah. Sekarang yang saya tanyakan, di mana ada tertulis bahwa ayat di Quran ini memang Allah perintah khusus. Yang ini tulis, yang ini jangan, yang ini tulis, yang ini jangan, gitu loh Pak. Atau seperti yang Bapak pernah sampaikan di room ini juga. Oh, enggak begitu Pak. Bahwa ayat-ayat yang membahayakan itu tidak ditulis. Ayat-ayat yang membahayakan umat itu tidak ditulis. Atau iya. Seperti itu, Pak? Hah? Ayat-ayat yang membahayakan keimanan umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya tidak ditulis di dalam Al-Qur'an. Ah, berarti permohonan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayat yang diserahkan Allah itu kepada Muhammad di langit ketujuh itu membahayakan juga Pak, makanya nggak ditulis di Quran. Oh tidak, itu bukan permohonan Allah, bukan permohonan Rasulullah. Pak, itu bukan permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak tadi mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah tidak ditulis di Quran karena membahayakan kerukunan umat. Nah, ayat itu tidak dituliskan di dalam Quran. Apakah karena membahayakan bukan, umat? Bukan kerukunan, tetapi keimanan. Oh, keimanan. Keimanan. Ya, keimanan.
Sekarang ayat itu kan disampaikan kepada Muhammad, tetapi tidak dituliskan dalam Quran. Apakah hal itu karena ayat itu juga membahayakan keimanan umat? Itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mungkin begini Pak, kalau ada yang bagus masuk, kalau enggak terserah suka-suka aja, bisa jadi begitu enggak Pak? Hanya ayat itu saja yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran yang bukan permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus berpikir. Nah, sekarang oh, ternyata gini, Pak. Hanya sekarang gini, Pak. Sekarang gini Pak, ada enggak tertulis di Quran bahwa Muhammad bermohon kepada Allah? Ayat-ayat yang membahayakan keimanan umat ini, saya minta izin tidak ditulis gitu loh Pak. Tidak ada. Berarti dongeng semua kalau gitu Pak. Aduh, udahlah, pusing saya Pak. Silakan Pak mikir. Ya, saya Pak Dani. Pak Asep ketawa. Sorry Pak Asep, pusing saya Pak. Pak Dani. Silakan. Perkataan sholat siapa yang ngajarin Pak? Pak Dani. Perkataan sholat yang iya. Iya, bisa didengar. Itu siapa yang ngajarin? Bisa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu ucapan sholat yang ngajarin itu Rasulullah ya Pak ya. Pak Dani ya. Ya bukan Allah ya, jadi ucapan manusia ya Pak ya, Pak Dani. Pak Dani. Iya, karena dasar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana firman Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman kepada ataupun berwahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpinmu. Makasih. Betul. Betul. Padahal aku mau tanya lagi satu lagi. Tadi kan perkataan yang ada di surga saat Muhammad dengan Nabi itu ya, katanya nggak dimasukin ke dalam itu karena soalnya nggak diperintahkan nulis. Kenapa Muhammad itu berani-beraninya masukkan ke dalam keperkataan sholat, Pak? Ada nih. Kenapa? Coba diurangin, nggak kedengaran. Perkataan yang Muhammad dengan Nabi, Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kan tidak dimasukkan oleh Allah dalam firman-Nya. Kenapa berani-beraninya Muhammad itu memasukkan perkataan itu ke dalam sholat, Pak? Karena Allah di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya, Allah tidak menegurnya dan Malaikat Jibril juga tidak menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila itu salah, okay, maka niscaya Malaikat Jibril dan Allah akan menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Oh gitu. Jadi perkataan sholat itu bikinan Nabi, bukan bikinan Allah. Satu yang saya ngerti nih. Kedua, Muhammad masukkan tanpa seizin Allah, ya kan? Jadi Muhammad masukinnya sendiri ke dalam perkataan sholat, benar nggak Pak? Apa gitu ceritanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkannya apabila Allah tidak menegurnya, berarti itu suatu kebenaran dan diizinkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, niscaya Allah langsung menegurnya. Oh, berarti semua perkataan yang tidak ditegur oleh Allah itu berarti diizinkan. Jadi so perkataan sholat itu yang diajarkan benar dari Muhammad. Benar sekali. Betul, berarti perkataan sholat itu bukan berasal dari Allah ya Pak ya, dari perkataan Muhammad ya Pak ya. Ya makasih Pak. Makasih Pak, my bro.
Ayo, saya bicara sama King David sedikit. King David, halo. Silakan Opung, kedengaran. Saya mau minta maaf tadi ya, saya soalnya tadi saya salah kaprah dengan masalah pohon ara yang kamu minta itu. Yang saya terangkan tadi itu pohon pinus rupanya yang tidak boleh, yang tidak bisa, rumput-rumputan tidak bisa, saya salah itu. Jadi itu ada enggak yang namanya pohon ara, apakah ini benar ya? Sebenarnya saya juga bingung jadinya. Jadi saya lihat di internet, pohon ara itu, pohon ara yang sering saya makan itu. Pak, pohon ara itu buahnya begini Pak, daunnya lebar pohon ara. Ada di setiap iyalah pohon. Itu tadi lebar, saya daunnya. Tunjukkan. Ya. Itu tadi saya tunjukkan ada buahnya itu. Apakah memang benar itu? Pak okay. Dani, sebentar Pak Ciler. Di sini ada Pak yeah. Yoga. Saya sudah kasih ketemu dengan Pak Pendeta Slamet Triadi. Nanti beliau berhubungan. Ini Pak Yoga yang mau tanya Pak Dani. Silakan Pak Yoga. Oke, okay, silakan. Pak Yoga. Ya, yeah, halo. Ya, Pak Yoga mau tanya Pak Dani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Salam. Gini Pak, saya mau tanya tentang Quran surat 43 ayat 61. Mohon Pak penjelasannya Pak. Nah, siapa lihat? 43 ayat 61 ya. Ya salam. Arya, Pak Ciler coba tolong buka, saya juga buka tapi lambat ya. Tiga enam satu ya. Yang ini ya. Pak Cina bantu. Ya. Ya silakan. 43 61. Nah, ini. Silakan Pak Yoga. Ini Pak Dani. Dan sesungguh dia Isa itu benar-benar menjadi oh ini kok beda ya. Oh yang ini apa ini nah, kemenaknya Pak itu kemenaknya itu Pak dia mau yang ini sama ini sama aja Pak. Ini aja baca coba Pak kok ada yang beda kacau sama aja silakan Pak Yoga silakan. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Itu maksudnya Isa jalan yang lurus itu apa ya Pak ya? Dan dia mengetahui tentang hari kiamat. Oke, bukan mengetahui tetapi pertanda. Baca dengan genah. Itu kedatangan Nabi Isa itu merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Itu sebagai pengetahuan awal akan datangnya hari kiamat. Apabila Nabi Isa datang ke muka bumi ini tidak datang, maka kiamat belum terjadi. Sampai Nabi Isa datang, setelah 40 tahun Nabi Isa hidup di muka bumi ini, kemudian beliau wafat dan mendapatkan anak dua orang. Setelah itu manusia bergelimangan dengan kehidupan yang mewah, yang enak, segala-galanya enak. Itu selama 40 tahun semenjak Nabi Isa datang sampai Nabi Isa wafat. Kemudian manusia nantinya setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, manusia kembali ingkar kepada Allah. Niscaya manusia akan ingkar kembali kepada Allah. Mereka menjadi lupa daratan. Mereka terlena dengan kesenangan.
saya mau tanya dulu nih sama Pak Dhani nih. Pak Dhani, itu Nabi Isa datang nanti ke dunia ini bukan menghakimi tapi malah jadi 40 tahun di bumi ini, gimana yang benar nih? Potong babi. Nabi Isa datang potong babi. Bukan Isa datang menghakimi, bukan Isa datang menghakimi nanti menjadi hakim. Kok potong jadi babi. 40 tahun dia ada di bumi, gimana ceritanya? Oke, sudah. Boleh saya jelaskan? Boleh dong. Jadi, yang pertama kali Isa datang itu di Damaskus, di Syria kalau sekarang. Okay. Oh, turunnya di sana. Masjid yang menara putih itu sekarang masih ada. Iya. Iya. Oke. Okay. Ya. Dari 1400 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di masjid Damaskus tersebut. Dan masjid tersebut masih ada sampai sekarang. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghancurkannya. Oke? Okay? Itu bukti nyata. Terus. Kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta ini. Setelah datang dan kemudian ada yang namanya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi siapa lagi itu? Berarti dari Imam Mahdi siapa itu? Agak nulis, mohon maaf. Bentar Pak, saya mau tanya Pak Dhani dulu. Ini saya bingung-bingung sekali. Saya Muslim ini Pak Dhani. Saya Muslim, kan Pak Dhani kan Muslim. Saya bertanya sama sesama Muslim saya yang ulama, Pak Dhani saya anggap ulama besar lah. Saya bingung ini Pak Dhani. Gini. Kenapa kalau ke Mekah naik haji itu kita harus mencium Hajar Aswad, katanya kita dosa kita bisa diampuni selama beberapa yang lalu-lalu itu. Itu benar apa tidak ya Pak ya? Soalnya saya, kata kakek saya, kata bapak saya yang haji-haji itu, pertua saya itu, kalau mencium Hajar Aswad itu nanti kita bisa tidak berdosa lagi dari nol gitu. Itu bohong. Yang benar adalah di saat kita mencium Hajar Aswad ataupun tidak menjadi membatalkan haji. Karena mencium ataupun menyentuh Hajarul Aswad itu bukan suatu kewajiban. Tidak ada kewajiban sama sekali di dalam rukun haji. Pak Dhani wis tua ya bohong terus. Alah, bentar lagi masuk neraka kamu, Pak. Pak bohong terus. Iya, Pak Dhani. Itu masih 20 tahun loh, Pak. Masa saya bertanya gini, masa saya keluarga saya kiai-kiai semua, Pak, haji-haji semua, Pak. Masa orang tua saya bohong. Bohong. Itu ada hadisnya loh, Pak, bahwa mencium rukun aswad dan rukun yamani itu bisa menghapus dosa. Begitu Pak. Bapak enggak usah malu mengaku itu. Tadi saya katakan mencium hajarul aswad ataupun menyentuh hajarul aswad itu tidak membatalkan haji. Bukan Pak. Dengarkan baik-baik ucapan saya. Kalau Anda memang cerdas. Bahwa mencium rukun yamani, menghapus dosa Pak. Mencium rukun yamani dan rukun aswad bisa menghapus dosa. Itu ada hadisnya Pak. Bapak lebih hebat daripada ulama-ulama terdahulu atau bagaimana? Yoga. Coba Anda simak pertanyaan Yoga. Dengar dulu. Pertanyaan Yoga. Hajarul aswad itu wajib? Saya katakan tidak wajib. Bukan. Pertanyaan ini kan wajib atau tidak? Sebentar, kita tanya kepada Yoga dulu. Tidak wajib. Coba tanya kata Yoga. Bapak jangan emosi. Tidak boleh padani emosi. Cium batu itu menghapus dosamu. Pak Yoga, silakan diulang pertanyaannya Pak Yoga. Silakan Pak Yoga. Gini Pak, kata
kan saya kan dari muslim, keluarga saya haji, banyak yang haji, banyak yang kiai. Itu kata bapak saya, kakek saya, om saya, nenek saya, buyut saya, itu kalau kamu nanti naik haji, kamu cium Hajar Aswad itu, nanti dosa kamu diampuni Allah Subhanahu wa taala dari yang kemarin-kemarin gitu loh, Pak. Itu benar apa tidak? Pertanyaan saya simpel cuma gitu aja, Pak. Itu menurut Pak Dani itu benar apa tidak? Masa orang tua saya bohong, Pak? Ya jawab ya. Oke, yang terima kasih. Yang mana ini? Bisa. Oke. Kalau Anda mengatakan demikian, hanya satu pertanyaan tadi, maka saya katakan itu benar, tetapi bukan dia menghapus, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mencium Hajarul Aswad niscaya dosanya terhapuskan. Itu ayat apa dalil di dalam hadis. Terima kasih. Terhapuskan. Iya bukan benar. Batu yang dihapuskan. Kalau itu benar dong. Berarti benar mencium batu menghapus tadi, dosa. Tadi bilang enggak tadi. Beda. Jadi makanya kalau orang yang cerdas pasti bisa membedakan mana yang terhapus dan mana yang menghapus. Itu kalau orang cerdas. Tetapi kalau orang dulu tidak bisa membedakan itu. Yang menghapus itu batu, Pak Dani. Putih susu, kemudian batu itu menyerap dosa. Iya, coba didengarkan keterangan saya. Coba bilang, dengarkan gimana? Keterangan saya. Saya ya, katakan di dalam hadis mengatakan siapa, sekali lagi ya, siapa yang mencium Hajarul Aswad maupun menyentuhnya niscaya dosanya terhapuskan. Iya berarti kan dari yang benar, nama batu itu yang menghapuskan. Terhapuskan. Memang terhapuskan. Betul, terhapus. Berarti batu itu, kalau menyentuh batu itu, mencium batu itu, dosa terhapus. Ya benar. Pak Ciler. Ya Pak. Kita diam ya. Kita minta pendapat Yoga. Biar aja. Ini kan pertanyaan dari sesama mereka Muslim. Silakan Pak Yoga. Ya, silakan Pak Yoga. Ya tadi itu udah bertanya itu Pak. Udah. Berarti udah dapat jawaban ya. Berarti batu yang menghapus dosa ya. Udah paham ya. Tapi katanya saya berkata gini gimana? Ini dalam hati saya, bukan saya yang bicara. Aku berkata dengan sesungguhnya. Dosamu telah kuampuni. Berdiri dan berjalanlah. Gulung tikarmu, pulang dan berjalanlah. Aku berkata yang sesungguhnya. Oh di Matius sana ya. Itu yes. Coba sebutkan Arabnya. Coba sebutkan Arabnya. Saya mau pengen itu hanya Arab Tuhan. Hanya Tuhan bukan. Yang apa nih Arab ini? Enggak bukan penting Arab, Arab. Itu ya, ayat dari Alkitab itu. Dari Arab. Oh, dari Alkitab. Itu bukan saya. Mana ada di kitab kamu seperti itu? Ngarang kamu. Ini. Arab. Ini. Itu bukan saya. Ini baca. Itu orang Kristen apa? Itu. Belum pernah. Iya, itu dari Alkitab itu. Enggak ada di Al-Qur'an yang kayak gitu. Yang bilang gini kepada si Daniel. Kalau batu hitam itu harus mencium untuk menghapuskan dosa, lalu kamu berkata, Thomas, Dani, kalau aku berkata bukan, dengan sesungguhnya. Bukan menghapuskan, berbeda menghapuskan dengan terhapuskan, beda. Sama, Pak coba Dani, Anda renungkan wahai manusia yang berpikir. Sama, Pak Dani. Wahai manusia yang berpikir. Wahai manusia yang berpikir. Batu itu benar. Padahal keliru. Begini aja kita tanya kepada para netizen. Ya, jika netizen setuju bahwa yang disampaikan Dani ini adalah batu menghapus dosa, ketik 1. Itu aja Pak, gampang. Banyak orang yang bisa berpikir di sini, Pak. Dani tadi mengatakan batu menghapus dengan terhapus itu berbeda. Menghapus sama. Dan terhapus coba itu berbeda. Terima kasih. Silakan manusia yang berpikir. Menghapus sudah. Dengan terhapus pasti nah, berbeda. Gini. Enggak usah didebat gini. Cari kalimat video. Ini aja. Bahasa Indonesia KKB itu, coba.
terjemahannya bahasa Indonesia, terhapus, menghapus, samakan hasilnya. Coba dicari aja, Pak. Itu hanya gaya bahasa, sebenarnya hasilnya sama. Iya, kenapa mesti malu sih mengakui itu? Iya, gaya bahasa kulit doang, sebenarnya sama itu. Terhapus dua kalimat yang berbeda. Oh, kalau terhapus sekarang, tidak sekarang ngajar. Begini, teman-teman. Sekarang, teman-teman, sorry, teman-teman. Saya mau tanya pada Dani. Menghapus, saya mau tanya pada Dani. Jadi, kalau terhapus, apa artinya? Kalau terhapus, apa artinya? Tidak sengaja pasif. Dihapus. Terhapus ya, itu arti pasif. Bagaimana? Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, saya tanya ini aja, Pak. Bukan terhapus kata saya, itu kata apa Rasulullah. Artinya? Terhapus artinya apa? Terhapus artinya apa? Berarti ada sang pencipta alam semesta yang menghapuskannya. Bukan batu yang menghapus. Terhapus, terhapus. Bapak bilang tadi terhapus bukan menghapus loh. Terhapus. Iya. Ini aja. Apa hapus? Pertanyaannya artinya adalah. Gini aja. Kita bacakan hadisnya Pak Lobo sebentar. Apa sih bunyi hadisnya? Silakan. Pak Bombom ya, coba tampilkan okay. Pak. Saya punya foto Pak. Nih. Menghapus dosa. Foto saya Pak. Okay. Batunya 38 kerikil. Foto Pak, foto. Ya, ini Musnad Ahmad 5364 telah menceritakan kepada kami Abdul Razak dan seterusnya dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda. Ada 26 Ka'bah loh di Semenanjung Arab yang masing-masing bersabda. Mempunyai batu hitam, batu putih, dan batu merah. Sebentar. Terus Bu Sofi. Baca dulu. Sebentar Bu Sofi. Ya. Nabi SAW bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa, bukan terhapus Pak, menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, itu sudah jelas, kita percaya ini dong. Mana lebih pintar Bapak daripada ulama Bapak? Ya, udah benar yang ini Pak, 100%. Itu udah benar. Ini kitab hadis loh Pak, Musnad Ahmad 5364. Udah benar Pak. Jangan dulu tingkatannya. Badani keliru aja bahasanya, tapi ini udah benar yang ini Pak. Saya sih yakin yang ini. Itu udah benar. Itu ada bahasa ini. Arabnya, baca aja. Saya nggak ngerti itu tulisan cacingnya. Pak Yoga ini, Pak Yoga ini yang dimaksud ya Pak Yoga ya? Iya. Nah, itu baca yang tanya yang dalam hati. Ini dalam hati saya mau lagi. Coba baca Yoga, Arabnya Yoga. Gimana? Alah, nggak usah dibaca, nggak usah. Anda ada kenapa? Pentingnya itu bahasa Arab. Yoga baca, nggak usah dibaca, nggak ada pentingnya. Kamu yang ngatur di sini. Alah, kamu ini turun aja sudah. Berisik lu. Di mute ya, itu Pak. Yoga bisa baca? Nggak, Yoga bisa baca. Kamu bisa baca nggak? Kamu dulu akidah Islam baca coba. Bisa baca nggak kamu? Lu, usah dulu. Yoga dulu cepat. Yoga. Kamu dulu yang baca. Kamu dulu. Biar nggak kelihatan. Alah, gaya lu. Gaya-gaya Arab. Baca dulu bahasa Arabnya Yoga, baca dulu. Kalau mau saya tilap. Baca dulu Arabnya. Auzubillahirrajim. Di situ enggak pakai auzubillahirrajim. Itu baca Quran. Kalau hadis tidak pakai auzubillahirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngatur. Ini orang ngatur ya. Kamu diam dulu. Orang mau baca kenapa? Udah. Berarti kamu orang kamu suruh orang baca, kamu protes. Ada aja memang. Baca. Terus aja bukan baca. Udah enggak perlu bukan masalah bacanya. Enggak perlu, Pak. Ini bukan masalah bacanya. Ini masalah menghapus dan terhapus. Kita buktikan dengan hadis. Di sini mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya, seperti yang tadi kata Pak Mordekai. Kalau terhapus itu tidak sengaja dihapus. Gitu Pak Mordekai. Diam. Bukan begini ya, ada dua pengertian, ya. Sebentar deh. Jadi itu ada kata aktif, ada kata pasif. Misalnya begini, Tuhan menciptakan saya. Sama artinya, saya tercipta oleh Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan saya itu kalimat aktif, ya.
Sedangkan kalau saya tercipta oleh Tuhan, artinya kalimat pasif ya, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek dibalik. Okay. Terima kasih. Ini kita baca secara Arab, Pak. Sehabis-habisnya dosa akan terhapus pada saat mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, sama kan, Pak? Sehabis-habisnya dosa sama. Benar kalau sekali. Kalau menurut tata bahasa, iya. Menurut tata bahasa Indonesia sama saja sih. Iya, Pak Dani kan biasa baca dari kanan ke kiri. Saya bacakan, Pak. Sehabis-habisnya dosa. Iya, saya bacakan dulu, Pak. Sabar. Sehabis-habisnya dosa akan terhapus saat mencium rukun Yamani dan rukun Aswad. Sama bunyinya dengan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Benar, mau baca dari kiri, mau baca dari kanan, sama saja. Ya, sudah selesai. Bungkus, karungin. Daninya dikarungin. Pak Dani dikarungin. Pak Dani dikarungin sama Pak Bombong. Saya mau nanya deh. Tunggu. Siapa ini yang ngomong kita? Hei, hei, hei. Ini siapa yang ngomong mau nanya-nanya nih? Siapa ini? Akidah. Bentar, kamu tunggu sebentar. Pak Dani belum selesai. Yoga belum selesai. Itu yoga dulu. Yoga belum selesai. Tunggu sebentar. Pak Yoga dulu. Ini yang bilang bukan saya, yang di dalam hati saya berkata gini, aku berkata yang sesungguhnya. Yes. Jikalau itu batu itu bisa menghapus dosa, bagaimana dengan seorang aku, anak manusia, menyuruh, angkatlah kakimu, bangunlah, angkatlah tikarmu, gulunglah tikarmu, dan pulang, berjalanlah. Manakah yang lebih akal? Itu yang di dalam hati saya berkata begitu. Aku berkata yang yes. Ini. Pak Yoga itu ada di ayat Alkitab loh, Pak Yoga. Ya, keluarin tidak Pak ayat aja, Pak. Keluarin ayat aja, Pak. Saya di dalam hati ada yang bilang gitu, Pak. Ada. Tidak tahu saya, Pak. Pak Yoga belum pernah baca ayat itu. Ada ayat itu. Keluarin. Pak Yoga bagus. Pak Yoga. Pak Yoga, entah saya minta doainya. Waduh, kacau deh. Itu perkataan Yesus, Pak. Iya. Kok Pak Yoga bisa tahu ya, Pak? Ketika mengobati seorang orang sakit. Nah ini, Pak. Saya bacakan, Pak, Pak Bombo. Saya bacakan ya. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Berjalan. Haleluya. Luar biasa. Tetapi, supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh ini. Orang lumpuh itu. Ayat 11, Pak Bombom. Kepadamu kukatakan, bangunlah. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini ayat yang tadi Pak Yoga baca, yang Pak Yoga sampaikan, Pak. Bapak belum pernah baca ayat ini atau gimana, Pak Yoga? Pak Yoga benar nih, belum pernah baca nih. Ini saya dari dalam hati saya sendiri, Pak. Itu, Pak. Haleluya. Haleluya. Wah, Pak Yoga aku minta doanya deh. Pak Yoga minta doanya deh. Mas, dia seperti ini. Haleluya. Haleluya. Ini yang sama agak sedikit persis ya, sudah disingkat. Coba di Pak Cina. Pak Bombong, saya keluar dulu sebentar ya. Barang Bapak. Terima kasih Pak Dani. Iya, saya baca. Halo Pak Bombong. Iya, makasih banyak Pak Dani. Saya keluar sebentar. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Saya keluar dulu sebentar. Bentar. Iya, salam. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Saya bacakan Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia di sini Yesus ya, kepada orang lumpuh itu. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Amin. Haleluya. Haleluya. Dahsyat itu firman. Gila.
Haleluya, luar biasa. Silakan. Luka aku iri sama kamu. Aduh. Gak mau. Gak itu mau kasih karunia. Pak mikir. Itu kasih karunia. Yoga ini punya nama dikasih Tuhan, namanya Thomas. Thomas. Ya, aku enggak dikasih dibaptis, nama. Namanya Thomas. Luar biasa Thomas ini. Dasyat. Saya merinding, wow. Bapak. Wah, aku meneteskan air mata lo, gila. Gila. Aku meneteskan air mata. Haleluya. Ya, malam. Kacau. Silakan Pak Yoga. Malam juga gini. Dan kemarin sebentar, malam juga gini katanya, Thomas, kamu nanti akan saya pakai untuk menjaring manusia, itu katanya. Menjala manusia, ada ayatnya itu Pak? Pak, menjaring Pak, bukan menjala. Iya, menjaring itu menjala sama dengan, ada ayatnya itu, Pak Bom kasih Pak. Amin, amin. Haleluya. Tapi enggak tahu Pak Yoga. Kita jaring Pak Yoga ini. Ayo. Pak Yoga. Bapak sangat berbahagia, Pak, bisa langsung dijamah oleh Tuhan Yesus, Pak. Itu adalah karunia yang tidak terhingga, Pak. Dan Bapak pasti akan dipakai lebih dan lebih lagi. Iya, Bu Sofi. Habis dijaring terus digoreng. Jangan Bu, jangan. Begitu Bu, kasihlah musuhmu. Loh, kok saya bilang begitu ya? Nah ini Pak, saya bacakan dari Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kita mengasihi teman-teman kita yang muslim. Mereka sebenarnya udah banyak banget loh dengar firman Tuhan ya. Ya, sebentar saya bacakan Bu Sofi ya. Kata Yesus kepada Simon. Nah ini sekarang kata Yesus kepada Thomas. Bapak adalah Thomas, Pak. Iya, Pak. Pak Ciler. Iya. Biar Pak Yoga yang baca aja. Oh iya, silakan Pak Yoga. Pak Yoga dari 10 ke 11 ya. Saya baca Pak Yoga. Dikasih dan begian juga. Pak, handphonenya dikasih begini Pak, handphonenya kasih begini. Kasih begini. Sa. Oh iya. Yang ini ya, yang 10 dan 11 ini. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menggelar perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Berarti kamu harus mengikuti Yesus, Yoga. Ya, tadi bilang menjala kan? Yoga tadi bilang menjala. Menjaring Pak, menjaring katanya. Menjaring Pak? Ya sama menjaring, sih. Sama aja. Sama itu Pak. Sama. Itu kan apa namanya? Di Ibnu mau tanya. Nah, kata yang sama itu, Pak. Yoga bisa baca Al-Qur'an, bisa? Ibnu mau tanya. Bisa sih, cuma kalau tajwid itu saya